النبي صلى الله عليه وسلم. Kata beliau, inna sa'ada la takunu hatta takuna ashru ayat. Ketahuilah bahwasanya kiamat tidak akan pernah terjadi sampai muncul 10 tanda-tanda besar. Khasfun bil masyriki, wa khasfun bil maghribi, wa khasfun bi jaziratil arabi, wa dukhanu, wa dajjalu, wa dabatul ardi, wa ya'juju wa ma'juj, wa tulu'u syamsi min maghribiha, wa narun takhruju min ka'ril adn, tahtarhalun nasa wa nuzul Isa bin Maryam. Amblasnya bumi di belahan timur yang pertama, terjadi gempa besar, lalu kemudian terjadi ya, longsor besar di belahan timur ini. Sebagian ulama hadis mengatakan bagian Asia, bagian timur, di mana Allah alam. Tapi ini tanda-tanda kiamat besar akan terjadi nanti. Kemudian terjadi lagi longsor bumi di belahan barat, di sisi baratnya. Sisi barat bumi kita tahu wilayah Afrika dan seterusnya. Kemudian amblasnya bumi di Jazirah Arab. Ini yang dimaksud dengan amblasnya bumi, artinya longsor yang besar, yang sulit lagi untuk ditimbun, udah gak bisa ditimbun, udah bisa diperbaiki. Kalau di situ ada kota, ada kampung, pasti hancur udah. Tiga sekaligus terjadi longsor di tiga titik yang berbeda, dan secara waktu atau dalam waktu yang bersamaan. Ini sudah selangsung tiga tanda-tanda kiamat. Jadi pada saat terjadi di timur, itu tanda-tanda kiamat besar satu. Terjadi di barat, tanda-tanda kiamat besar dua. Terjadi di Jazirah Arab, tanda-tanda kiamat besar tiga. Kemudian di dalam hadis ini disebutkan secara beracak. Nanti sebentar setelah saya terjemahkan hadis ini, saya akan sebutkan urutannya. Lalu kata Nabi SAW, keluarnya Dajjal. Mohon maaf, ada kabut dulu. Kabut yang menutupi bumi ini. Kemudian ada Dajjal. Jadi kabut itu dihitung dalam hadis ini yang keempat. Dajjal yang kelima. Nanti akan saya rincikan satu persatu. Kemudian yang keenam, binatang-binatang melata. Nanti akan saya jelaskan juga apa yang dimaksud dengan binatang melata. Yang ketujuh, keluarnya Ya'juj Ma'juj. Ini juga akan kita jelaskan nanti. Kemudian yang kedelapan, matahari terbit dari tempat terbenamnya. Sekarang terbit di barat, terbenam di timur, nanti terbalik. Maaf, terbit di timur, terbenam di barat, nanti terbalik. Keluar yang kesembilan, keluarnya api dari perut kota Aden yang menghalau manusia. Sulit manusia, tidak bisa melalui Jazirah Arab. Kemudian yang kesepuluh, turunnya Isa, putra Maryam. Turunnya Isa, putra Maryam. Tentu saya katakan tadi hadis ini disebutkan dan disepakati oleh para ulama sifatnya teracak. Karena cukup banyak dalil-dalil yang lain yang mengurut kejadian ini. Urutan yang pertama dari 10 ini adalah keluarnya Dajjal. Ini urutan pertama. Dajjal, jemaah sekalian, adalah diambil dari kata-kata Dajjal yang berarti kekacauan. Dajjal ini akan keluar nanti dari negeri Persia. Sebuah kota dalam hadis sahih dikatakan dari wilayah namanya Yahudia. Allahu a'lam apakah dia dari turunan Yahudi atau bukan, tapi yang jelas Dajjal nama orang, dipastikan disebutkan nama-nama, namanya dan cirinya. Dan dia akan diikuti dari wilayah Yahudia tadi, di wilayah Khurasan, kalau sekarang wilayah Iran, negeri Iran sekarang. Diikuti dengan 70 ribu dari orang-orang Yahudi Khurasan. Dia akan keluar membuat kerusakan selama 40 hari. Kata Nabi SAW, 40 hari itu sehari seperti setahun, sehari lagi yang kedua seperti sebulan, hari yang ketiga seperti sepekan, dan sisa harinya seperti hari kalian. Ulama hadis mengatakan yang dimaksud adalah sehari pertama seperti setahun, memang setahun maksudnya. Jadi Dajjal akan buat kerusakan setahun, dua bulan, dua pekan. Dia akan keliling muka bumi semuanya, dan kata Nabi SAW, seluruh bumi ini akan dimasuki oleh Dajjal. Tidak tertinggal satu lorong, gang, jangankan kota atau desa, kecuali Dajjal akan masuk ke dalamnya, kecuali Madinah dan Mekah. Tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, karena di setiap pintu gerbang Mekah dan Madinah, malaikat mengenuskan pedangnya dan menghalau Dajjal sehingga Dajjal tidak bisa masuk. Ciri-ciri Dajjal disebutkan dalam banyak hadis yang sahih adalah mata kanannya yang paling pertama rusak, seperti anggur kering. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, ketahuilah Dajjal buta mata kanannya dan Tuhan kalian tidak buta. Karena dia akan mengaku sebagai Tuhan. Mungkin Bapak Ibu tanya, bagaimana bisa orang mau mengikuti dia? Karena dia diberikan kelebihan sama Allah SWT. Dalam hadis sahih juga disebutkan kalau dia masuk ke dalam sebuah tempat, lokasi, wilayah, dan dia mengaku sebagai Tuhan, orang-orang ikutin, maka wilayahnya jadi subur. Peternakannya jadi banyak, hujan turun dari langit, tanaman-tanaman mereka jadi subur. Memang fitnah. Allah turunkan tanda-tanda hari kiamat. Kalau wilayah itu tidak beriman kepada dia sebagai Tuhan, maka jadi kering, tandus. Cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya kata Nabi SAW, disebutkan cirinya Dajjal, mata kanannya rusak dan seperti anggur yang rusak. Ya. Kemudian dia orangnya memiliki kulit yang kehitam-hitaman, serta memiliki dahi yang lebar. Setiap orang beriman bisa membaca di dahinya tertulis 3 huruf, kafara. Semua orang yang ngerti tulisan Arab, tidak ngerti tulisan Arab akan bisa tahu dan baca itu. Di dahinya tertulis, na'udzubillah, kafara, kufur. Semua orang muslim, orang beriman bisa baca itu. Rambutnya keriting dan orangnya tinggi besar. Dia akan mengaku sebagai Tuhan. Dan Dajjal akan diikuti, kata Nabi SAW, dengan pohon, dengan gunung, bergunung-gunung makanan. Allahu a'lam maksudnya bergunung-gunung ini seperti apa, tapi Dajjal kemungkinan besar memiliki banyak sekali persiapan yang dia akan berikan kepada wilayah-wilayah yang beriman kepadanya. Kata Nabi SAW, kalau kalian dengar Dajjal keluar di satu lokasi, maka menghindarlah. Walaupun kalian harus lari ke gunung, tapi kalau seseorang di antara kalian bertemu dengannya, maka kokohkanlah, artinya kuatkanlah iman kalian walaupun kalian harus dibunuh. Dajjal ini memiliki di tangan kanannya api, kelihatan besar, Allahu a'lam, di telapak tangan atau di sebelah kanan tubuhnya. Kemudian di sebelah kirinya itu memiliki air yang sejuk seperti sebuah lautan yang luas. Sebenarnya ulama hadis mengambil hadis ini dengan letter-letternya, artinya dia memang punya api yang sangat besar untuk menghukum orang-orang yang tidak beriman pada dia, dan dia memiliki sungai yang atau lautan yang luas, airnya sejuk dan dingin bagi orang yang ikut kepada dia. Kata Nabi SAW, kalau kalian ditangkap oleh Dajjal, hadis gini, kalau kalian dengarkan Dajjal, carilah tempat yang jauh dan jangan seseorang yang terkait berkata, imanku kuat, aku akan menghadapinya. Karena bisa saja dia mengatakan itu, ternyata pada saat ketemu dia jadi pengikutnya. Tapi kalau kalian bertemu, kokohkanlah pendirian kalian dan yakinlah Dajjal yang di tangan kanannya ada api dan di tangan kirinya ada lautan. Kalau kalian tertangkap, maka pilihlah yang di tangan kanannya yang api. Dan ucapkanlah bismillah, pada saat kalian pun harus dilemparkan ke api itu, ketahuilah api tersebut adalah lautan yang dingin. Terbalik, air yang dingin di tangan kirinya sebenarnya adalah api neraka yang panas. Maka kita diajar oleh Nabi SAW. Dajjal terus aja banyak pengikutnya, akan diekspos seperti kita tahu sekarang. Luar biasa bagaimana media dalam sekejap saja sudah bisa tersebar di sana sini beritanya. Kata sebagian ulama yang menanggapi fasilitas media kita di zaman sekarang mengatakan, kemungkinan besar memang Dajjal ini akan terekspos sangat cepat karena adanya media kayak kita sekarang. Cepatnya dia keliling muka bumi ini, setahun, dua bulan, dua pekan sudah semua bumi ini dilingkari, didatangi, karena memang sekarang fasilitas pesawat ada, transportasi mudah. Dan memang ada salah satu hadis yang dihasankan oleh para ulama, salah satu tanda-tanda hari kiamat adalah adanya besi yang berterbangan yang menjadi tunggangan manusia. Sekarang ada pesawat, ada kereta api, ada mobil. Nah, itu ada hadisnya, maka tanda-tanda hari kiamat. Dajjal nanti akan masuk ke Mekah dan Madinah, akan tiba di Mekah dan Madinah, tapi yang dibahas dalam hadis adalah di kota Madinah. Mohon maaf. Lalu kemudian dia mau masuk tapi tidak bisa dihalang, maka dia naik ke atas sebuah gunung yang tinggi bersama pengikutnya, lalu dia berkata kepada para pengikutnya, apakah kalian lihat istana yang putih itu? Maksudnya melihat ke Masjid Nabawi. Lalu berkata para pengikutnya, iya tentu saja. Lalu berkatalah, Dajjal itu adalah istananya Muhammad, tidak bisa dia masuk ke dalam, dia hanya batas wilayah haram di luar kota Madinah. Maka kata Nabi SAW, Dajjal pun menepukkan telapak kakinya ke bumi di luar kota Madinah, maka terjadilah gempa di kota Madinah, dan keluar dengan gemparan tersebut semua orang yang munafik. Karena orang kafir tidak ada di Madinah. Semua orang yang di dalam hatinya ada sifat kemunafikan keluar dan jadi pengikutnya Dajjal karena goncangan itu. Dan tertinggal di kota Madinah orang yang hatinya bersih imannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kata Nabi SAW, akan keluar dari kota Madinah nanti saat satu orang anak muda dengan hikmah Allah, dia keluar dan orang ini bersih hatinya dengan keimanan. Maka Dajjal pun menangkapnya. Lalu dia ingin mendemokan kemampuannya di depan para pengikutnya. Lalu kemudian Dajjal pun mengatakan kepada anak muda tersebut, saya Tuhanmu. Anak muda itu mengatakan, kau adalah Dajjal yang telah disampaikan oleh Nabi kita, Nabi kami Muhammad SAW. Maka dia pun mengambil gergaji, sebagian hadis lain menjelaskan alat yang tajam, lalu membelah dua anak itu. Dari kepalanya dibelah sampai ke kemaluannya, terbelah dua kiri kanan. Lalu Dajjal lewat di tengah-tengahnya, demo sambil yang dilihat oleh para pengikutnya dan mereka bersorak-sorak. Lalu Dajjal mengatakan, bersatulah, bersatu kembali jasadnya. Kata Dajjal dalam hadis ini, apakah kau sudah yakin saya Tuhanmu? Anak muda itu mengatakan, saya bertambah yakin kalau kau adalah Dajjal yang disampaikan oleh Nabi SAW.
Kata Nabi SAW dalam hadis penutup, ini hadis sahih riwayat Bukhari, riwayat Muslim, ahli sunan, semua menukil tentang masalah Dajjal. Saya tidak sebutkan siapa-siapa perawinya, karena memang ini semua hadis sahih. Cukup banyak hadisnya, saya satukan saja. Jadi merangkai seperti sebuah cerita. Maka Dajjal pun akhirnya setelah itu tidak mampu menyentuh anak muda lagi. Anak muda itu, Allah SWT sudah selamatkan dia. Ringkas cerita, Mekah sama Madinah cuma dia laluin, kemudian dia menuju ke Palestina. Pada saat tiba di Palestina, dia Dajjal sendiri tidak tahu kalau ajalnya sudah dekat. Maka dia pun akhirnya ya, berdemo di sana, menganggap dia punya sebuah kerajaan. Sampai di daerah Palestina, tepatnya sekarang Israel, subhanallah. Direbut wilayah itu oleh Israel tanpa mereka sadari, dalil-dalil wahyu menuntun mereka ke situ. Ada sebuah kota, namanya kota Babelut. Di Israel itu kota itu ada, saya pernah ada cuplikannya. Termasuk kota yang diidolakan di dalam negeri Israel sendiri namanya Babelut. Subhanallah, hadis menyebutkan nama Babelut. Hadis Nabi SAW dari 1400 tahun yang lalu mengatakan, nanti Dajjal akan berkumpul di sebuah wilayah namanya Babelut di Syam. Maksudnya di Palestina, Israel sekarang. Ada kota Babelut dan orang Yahudi sekarang lagi gencar membangun kota itu dan dianggap kota favoritnya Israel. Subhanallah. Dajjal akan masuk ke sana dan berkurung diri. Pada saat dia tiba di Palestina, waktu yang bersamaan, di kota Madinah berkecamuk. Kaum muslimin sepakat semua keluar untuk mengejar Dajjal dan membunuhnya. Keluar dari kota Madinah, satu orang yang namanya seperti namanya Nabi Muhammad SAW, Muhammad bin Abdullah, dan dia dari turunan Nabi SAW juga. Kata Nabi SAW akan keluar nanti, ya, seseorang dari kota Madinah, dari keturunanku, yang namanya seperti namaku, Muhammad bin Abdullah. Juga sama posternya, parasnya seperti aku. Sama dengan Nabi SAW, persis alisnya, rambutnya, kulitnya, dari turunan Nabi SAW, tapi dari asli kota Madinah. Sebagian ulama hadis mengatakan dari turunan Hasan radhiyallahu anhu ajma'in. Intinya, kata Nabi SAW akan keluar nanti dari kota Madinah, tapi akhlaknya bukan seperti akhlakku. Itu tidak mungkin ada orang yang sama dengan akhlak Nabi SAW. Kata Nabi SAW, Allah mengubah dia dalam sehari semalam. Tiba-tiba berubah menjadi orang baik dalam sehari semalam. Jadi orang faham agama. Lalu orang-orang pun akan datang kepada dari masyarakat Madinah berkata, engkau adalah turunan Rasulullah SAW, pimpinlah kami berperang melawan Dajjal. Maka dia pun menolak. Dia menolak awalnya, kemudian dia menuju ke Mekah diikuti dengan 300 orang pertama dari kota Madinah. Sampai di Mekah, setelah selesai dia tawaf, maka seluruh muslimin menunjuknya sambil mengatakan, engkau harus memimpin kami. Dan orang ini punya julukan Mahdi. Dikenal dengan Imam Mahdi. Inilah tanda-tanda kiamat yang kedua. Setelah Dajjal keluar, buat kerusakan di muka bumi tadi selama 40 hari itu atau setahun lebih. Kemudian keluarlah tanda-tanda kiamat kedua pada saat dia sudah tiba di kota Babelut di Israel. Keluarlah si Mahdi ini. Pada saat dia tiba di Mekah, dibaiatlah oleh banyak kaum muslimin, tidak disebutkan jumlah pasukannya, maka terbentuklah pasukan jihad yang mengejar Dajjal menuju ke Palestina. Lalu keluar tanda-tanda kiamat tiga, langsung berentetan semua. Makanya ulama mengatakan tanda-tanda kiamat kecil, itu antara satu sama lain ada jarak-jaraknya. Tapi kalau tanda-tanda kiamat besar, sekali datang, maka datang semua. Walaupun memang ada masa, gitu kan, ada masanya. Tanda-tanda kiamat besar yang ketiga adalah pada saat pasukan Imam Mahdi dengan pasukan jihad itu tiba di Darul Bayda namanya, menara kota putih yang ada menara putihnya, dan itu sekarang di negeri Syam, tepatnya di Damaskus, ibu kota Syria. Sebagian ulama mengatakan Masjid Jami' Syam, karena menaranya berwarna putih. Hadis menyebutkan di menara itulah, di masjid itulah Imam Mahdi mampir sholat asar bersama pasukannya, dan sudah dekat Syam, negeri Syam masuk di dalamnya wilayah itu adalah Israel ya sekarang, Palestina, kemudian Syria, dan ini masjid ada di Syria di Damaskus. Pada saat itulah datang tanda-tanda kiamat besar yang ketiga, yaitu turunnya Nabi Isa alaihissalam. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, hadis Muslim, hadis Sahih semuanya, dikatakan Isa alaihissalam akan turun sambil memegang kedua sayapnya malaikat, dan dari rambutnya yang basah meneteskan air. Pegang sayap malaikat turun, dan semua muslim waktu itu menyaksikan. Yang masih hidup zaman itu menyaksikan, dan ini wahyu, penyampaian, pasti terjadi. Maka dia pun turun, lalu kemudian dia masuk, dan orang-orang pada saat itu mengenalnya kalau dia adalah Isa, dan mereka sudah tahu ini masanya, turunnya, keluarnya Dajjal. Ini Mahdi sudah ada, mereka tahu akan turun Isa. Sudah ada informasi, seperti yang disampaikan ke Bapak Ibu sekarang, itu mesti muslimin di zaman itu sudah tahu semua. Maka Isa pun AS, waktu itu dipersilakan oleh Mahdi untuk jadi imam, maka dia pun mengatakan tidak, imam dari kalangan kalian. Dan kata Nabi SAW, ini kemudian bagi umat ini, karena Nabi sholat di belakang umat ini. Semestinya kalau ada Nabi, pasti Nabi jadi imam. Tidak mungkin digantikan oleh manusia biasa.
Tapi waktu itu Imam Mahdi menjadi imam dan Nabi Isa sholat di belakangnya. Perlu Anda tahu juga hadis Nabi SAW yang sahih yang berbunyi, kalau Musa dan Isa hidup di zaman aku sudah diutus, niscaya keduanya akan jadi pengikutku. Dari mana kena kebenaran agama ini dibawa Nabi SAW. Baik, sholatlah mereka, kemudian mereka menuju ke Palestina. Tiga tanda-tanda kiamat sekaligus terjadi. Pada saat menuju ke Palestina, tiba di pintu gerbang Babu Lut. Dan di wilayah Babu Lut ini, kata Nabi SAW, nanti Isa akan masuk dan membunuh Dajjal. Dan setelah membunuh Dajjal, maka seluruh pengikut Dajjal dari kaum Yahudi akan bersebaran, sembunyi di bawah batu dan pohon, di atas batu dan di bawah pohon. Semuanya batu dan pohon itu akan berbicara kepada setiap pasukan mujahidin, berkata, wahai muslim, ini Yahudi di atas saya atau di bawah saya. Batu bilang, ini Yahudi yang sembunyi. Yang pohon mengatakan, wahai muslim, ini Yahudi, bunuhlah dia. Maka dibunuhlah orang-orang Yahudi tersebut yang menjadi pengikut Dajjal oleh kaum muslimin. Kecuali satu pohon, namanya pohon Garqat. Pohon Garqat ini pohon yang daunnya kadang-kadang agak kering dan ada duri-duri, ya, batangnya ada durinya. Subhanallah, pohon ini dikenal dengan pohon Yahudi karena satu-satunya pohon yang tidak akan bicara nanti adalah pohon ini. Dan apakah Bapak Ibu sudah tahu, sekarang pemerintah Israel besar-besaran menanam pohon itu. Subhanallah. Kalau Anda lihat di berita tentang apa yang sekarang ditanam di negeri Israel orang Yahudi, maka yang paling banyak adalah pohon Garqat. Bahkan cuplikan yang saya lihat tentang Babu Lut itu pohon Garqatnya sudah sangat besar-besar. Diameter sudah 3 meter, 4 meter ke atas. Mereka sangat tahu tentang hadis ini. Tapi memang orang Yahudi, sebagaimana Ibnu Abbas katakan radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan sabda dan firman Allah SWT tafsirnya surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang kau murkahi ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah kau berikan petunjuk, maksudnya orang-orang yang beriman. Ghairil maghdubi alaihim, bukan orang yang kau murkahi. Kata sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma adalah orang-orang Yahudi. Allah murka sama mereka karena mereka tahu kebenaran tapi mereka tidak mau ikutin. Itu cirinya orang Yahudi. Bahkan Allah mengatakan tentang mereka terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Jadi orang Yahudi tahu. Walad dhalin, dan bukan orang-orang yang sesat. Ini adalah kata Ibnu Abbas, orang-orang Nasrani mau nyebarin agama tapi mereka keliru. Agamanya yang Nabi Isa itu tidak wajib disebarkan di seluruh dunia. Tapi disebarin untuk Bani Israel karena Nabi Isa diutus untuk Bani Israel. Mereka mau berdakwah tapi salah. Ringkas cerita adalah Nabi Isa AS akhirnya tiba dengan pasukan mujahidin di depan pintu gerbang Babu Lut. Kemudian orang-orang Yahudi tidak kenal, tidak tahu Nabi Isa, tidak tahu tentang itu Mahdi. Mereka belum tahu ini. Mereka berbangga-bangga saja. Lalu mereka berkata kepada Dajjal, ada pasukan, segelintir pasukan yang mau menyerang kita. Dajjal mengatakan, bukakan pintu gerbang. Mereka tidak akan mampu melawan kita, karena pasukannya mereka banyak memang. Maka Dajjal dengan sombongnya menunggu di depan pintu gerbang. Pada saat dibuka, Dajjal kaget melihat ada Isa AS. Dan pada saat itu kata Nabi SAW, Dajjal faham kalau sudah tiba ajalnya. Begitu melihat Isa AS, dia lari. Dan badannya sambil meleleh di depan para pengikutnya. Lalu Isa AS mengejarnya mengatakan, wahai musuh Allah, saatnya kau akan menemui ajalmu. Lalu ditusuklah dengan tombak emas di antara dua matanya. Maksudnya di dahinya, ditusuk oleh Isa AS dan matilah Dajjal. Pada saat Dajjal mati, pengikutnya pada ketakutan semua. Mereka anggap Dajjal Tuhan, mereka anggap Dajjal orang yang perkasa lah, orang yang kebal lah, beragam macam kelebihan. Mereka kaget pada saat mati, maka bertebaran dengan mereka dan akhirnya mereka sembunyi di bawah pohon dan batu. Di atas batu kemudian di, seperti yang katakan tadi, hadis menjelaskan, batu dan pohon akan memberikan penjelasan, hai muslim ini Yahudi, bunuhlah. Maka dibunuhlah pada saat itu mereka. Lalu Nabi Isa AS memimpin di muka bumi, dan kata Nabi SAW, pada saat itu Islam, agama Islam yang dibawa Nabi SAW akan masuk ke semua rumah. Semua rumah di muka bumi, gak tersisa. Satu dunia ini semuanya Islam. Hadis sahih, kata Nabi SAW, Islam akan masuk ke setiap rumah, biizzil aziz au bidhilli dalil, dengan kemuliaan atau terhina. Yang tidak mau terima dibunuh. Gak ada lagi penolakan terhadap Islam. Itu hadis sahih. Maka Nabi Isa AS memimpin pada saat itu, disebutkan dalam hadis, 40 tahun dengan ketenangan menerapkan hukum Islam. Kata Nabi SAW, bagaimana awal umat ini bisa sesat sementara aku yang pimpin, dan bagaimana akhir umat ini bisa sesat sementara yang pimpin mereka Isa dengan menjalankan hukum-hukumku. Jadi Nabi Isa AS nanti menerapkan Al-Quran seperti yang kita lakukan, sholat, segala ini sudah selesai, dikerjakan semua. Dan dalam hadis lain dikatakan Isa AS akan menghancurkan semua salib, membunuh semua babi. Gak ada seekor babi pun hidup di muka bumi pada saat itu, semua salib dihancurkan. Dan yang menjadi tidak ada agama lain, semua, Nasrani, Yahudi, Hindu, agama apa saja habis semuanya. Semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi muslim. Setelah itu keluar tanda-tanda hari kiamat besar yang keempat.
yaitu keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj adalah dua nama suku dari turunan Adam, sama dengan kita manusia. Nabi SAW sebutkan ciri-ciri mereka. Mata mereka sobekannya kecil, sehingga mata mereka kelihatan seperti sipit, tapi bola matanya besar. Mereka memiliki rambut yang keriting, dan mereka memiliki poster yang umumnya seperti poster manusia. Hanya saja, mereka ini memang menjadi fitnah, tanda-tanda hari kiamat. Mereka tidak berbaur dengan manusia yang lain. Salah seorang di antara mereka tahu kalau dia akan mati kalau sudah memiliki anak 1000. Tidak ada pengikut dari manusia biasa. Pada saat saya pelajari tentangnya juga ini tingkat 3 kuliah, kurang lebih waktu itu tahun 96-97. Dosen saya membuka kitabnya membahas masalahnya, saya sempat tanya sendiri, saya bilang, Syekh, jumlahnya di itu berapa banyak? Dia bilang tidak terhitung jumlahnya. Karena ada hadis yang berbunyi mereka akan mendatangi sebuah sungai, kalau tidak salah namanya Sungai Tibriyah. Sungai itu sekarang ada, besar. Bayangkan sungai ya, airnya banyak mengalir. Kata Nabi SAW, mereka akan mampir dan minum di situ. Mereka semua minum air sungai itu, dan yang terakhir dari mereka datang sudah tidak dapat air. Artinya air sungainya habis diminum. Bayangin berapa banyak jumlahnya. Satu Jakarta aja sekarang kalau minum air sungai Ciliwung nggak habis. Mungkin nggak bakal habis kalau satu Indonesia pun minum. Bayangkan berapa banyak jumlah mereka. Tidak terhitung. Nanti kan kita bacakan ayat-ayatnya tentunya. Banyak sekali ayat berhubungan dengan masalah itu. Tapi yang jelas, pada saat itu, Nabi SAW mengatakan, Allah berfirman kepada Isa, berkata, wahai Isa, aku akan mengeluarkan hamba-hambaku yang tidak ada seorang pun dari kalian bisa mengalahkannya. Termasuk Isa AS. Enggak bisa mengalahkan. Maka selamatkanlah dirimu bersama dengan pengikut-pengikutmu ke Gunung Tur namanya. Gunung Turnya di Palestina. Ya. Ini rata-rata nanti hari kiamat ini di Syam. Banyak negeri Syam gitu. Maka Nabi Isa pun AS menyelamatkan diri dengan pengikutnya ke Gunung Tur yang diikuti sama orang-orang yang beriman. Lalu tentu yang bisa ikut yang terjangkau pada saat itu, karena dunia sangat luas. Maka yang tidak sempat ikut dengan Nabi Isa AS, mereka dibunuh oleh Ya'juj Ma'juj. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ciri khas mereka, artinya cirinya mereka ini, mereka dihimpit di sebuah gunung. Di surah Al-Kahfi dijelaskan oleh Dzulqarnain. Dzulqarnain khilaf antara ahli sejarah mengatakan dia nabi atau dia orang saleh. Tapi Allah Alam, saya cenderung dengan pendapat yang mengatakan dia adalah seorang nabi. Karena Allah SWT angkat cerita dalam Al-Quran. Dan Allah berikan dia banyak mujizat. Di antaranya mujizatnya adalah menahan Ya'juj Ma'juj waktu itu ingin membuat kerusakan. Di zamannya dia dulu. Jadi memang Ya'juj Ma'juj ini ciri khasnya. Kata Nabi SAW, mereka memakan apa saja. Batu. Kalau hewan-hewan itu kalah jengking sama ular. Binatang-binatang buas, harimau. Mereka makan semua. Jadi bukan seperti manusia normalnya. Mereka membunuh semua yang bukan seperti mereka. Mereka buat kerusakan. Sampai-sampai kata Nabi SAW, tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Dan jumlah mereka sangat banyak. Salah seorang di antara mereka tahu dia akan mati kalau sudah punya 1000 anak dan tidak menikah dengan umumnya orang. Dua suku ini saja. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, kecelakaanlah bagi orang-orang yang ada di Jazirah Arab. Kemungkinan besar makna ini adalah tempat mereka dekat dengan Jazirah Arab. Sebagian, ada satu syekh dari Mesir, sekarang ada bukunya sama saya yang sudah terjemahan bahasa Indonesia, judulnya Ya'juj Ma'juj. Kalau Bapak Ibu mau beli bisa ada judulnya Ya'juj Ma'juj, tapi saya lupa penerbitnya apa. Itu agak tebal, harganya mungkin sekitar 85.000 atau 100.000an maksimal. Itu khusus, dan beliau adakan penelitian, saya baca dan memang sangat konkret dan ilmiah. Beliau mendatangkan fakta, kalau tempat Ya'juj Ma'juj yang disebutkan dalam Al-Quran itu ada di Cina, tembok Cina. Jadi seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, dua gunung yang disatukan, di antara celah gunung itu ditaruh tembaga-tembaga. Pernah pemerintah Cina mendapatkan ada celah dari tembok Cina itu yang bolong, waktu mereka mau tempel bolongan itu dengan batu-batu tanah yang mereka bisa taruh sekarang, ternyata di dalam itu ada tembaga yang mengeras, dan seperti disebutkan dalam Al-Quran, di mana ya Dzulqarnain mempertemukan antara besi-besi yang ditumpuk lalu dipanasi, dibakar sehingga menjadi meleleh, kemudian disirami lagi dengan timah yang meleleh juga dan dibiarkan kering sehingga menjadi tembok besi. Kata Nabi SAW, kecelakaan bagi orang-orang di Jazirah Arab karena telah terbuka dari lubangnya Ya'juj Ma'juj sebesar ini. Sudah kasih isyarat dengan jari ibu jari sama jari tengahnya. Artinya mereka sudah bisa melihat keluar. Tetapi kata Nabi SAW, setiap hari mereka terus menggali gunung itu, berusaha untuk keluar. Pada saat mereka tiba di malam hari, mereka capek, mereka mengatakan besok kita lanjutin. Mereka bangun besok pagi, gunungnya kembali utuh lagi. Sampai nanti waktu di mana Allah izinkan mereka keluar. Pada saat mereka keluar, maka mereka akan mulai membuat kerusakan.
Saya coba jadikan dalilnya. Tidak disebutkan sama beliau di sini, tapi memang ada tentang Ya'juj Ma'juj itu secara khusus. Ya ini, ada di halaman 82 ya. Al-Anbiya 96 sampai 97 ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj hum min kulli hadabin yansilun waqtarabal wa'dul haqq fa idza hiya syakhisatun absarul ladina kafaru ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadza bal kunna zalimin. Ingatlah hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj Ma'juj, bolong, jebol, dan mereka turun dengan cepat dari gunung-gunung itu, dari seluruh tempat yang tinggi. Kita tahu tuh jaraknya berapa ratus kilometer, bahkan mungkin ribuan kalau nggak salah. Semuanya itu akan dipenuhi Ya'juj Ma'juj, dan telah dekatlah, kalau sudah terjadi itu, kedatangan janji yang benar, maksudnya hari kebangkitan. Maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang kafir. Mereka berkata, aduhai celaka kami, sesungguhnya kami dalam kelalaian tentang ini, bahkan kami adalah orang-orang yang zalim. Kenapa? Karena Ya'juj Ma'juj tidak lihat apakah kafir atau beriman. Mereka tidak butuh, bukan seperti Dajjal. Dajjal butuh jadi pengikutnya, oke, aman. Ini enggak, siapa saja ditemuin dibunuh. Dia enggak pandang, enggak mau tanya kamu dari suku mana, kamu agama apa, tidak dipandang. Orang-orang muslim pada saat itu yang ikut dengan Nabi Isa AS berhasil selamat. Walaupun pada saat itu di muka bumi umumnya orang sudah beriman. Yang dimaksud di sini orang-orang kafir adalah adanya orang-orang yang masuk Islam karena terpaksa, karena mereka tidak terlalu faham pada saat itu, lalu mereka menganggap remeh informasi dari Nabi Isa AS. Maka mereka terbelalak matanya karena dibunuh oleh Ya'juj Ma'juj. Kata Nabi SAW di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, bahwasanya Ya'juj Ma'juj akan membunuh siapapun yang mereka temui, bahkan pada saat mereka sudah merasa menguasai bumi, mereka melepaskan anak-anak panah mereka ke langit. Lalu Allah menurunkan anak-anak panah mereka sebagai fitnah dipenuhi dengan darah. Maka mereka berkata, qatalna man fil ardi wa qatalna man fis sama. Kami telah membunuh semua yang ada di bumi dan semua yang ada di langit. Maka sebagai penutup dalam barasan itu, kata Nabi SAW, Allah lalu mengizinkan Isa untuk berdoa kepada Allah agar memusnahkan mereka. Maka Isa AS pun akhirnya berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar mereka semua dimusnahkan. Maka pada saat itu pun Allah Subhanahu Wa Taala memurunkan kepada mereka hama. Sebagian hadis menyebutkan serangga kecil seperti cacing, banyak sekali, yang menimpa tubuh-tubuh mereka. Setiap orang satu, dan itu membuat mereka mati, dan mereka mati seketika semuanya. Jadi secara bersamaan semuanya meninggal. Allahu a'lam waktu itu berapa ratus juta jumlah orang Ya'juj Ma'juj pada saat itu, tapi semuanya akan mati. Dan seluruh muka bumi dipenuhi dengan jasad mereka. Setelah itu Nabi Isa AS pun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar menghilangkan jasad-jasad mereka yang baunya sudah luar biasa waktu saat itu disebutkan dalam hadis. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan dan mengutus dari arah barat burung-burung yang lehernya panjang dan pelatuk mulutnya besar, yang memegang setiap jasad Ya'juj, diambil, diangkat setiap orang satu burung. Bayangkan berapa banyak miliaran burung pada saat itu. Kita nggak tahu bagaimana Allah alam, tapi ini wahyu, penyampaian informasi yang pasti. Diambil, kemudian jasad-jasad mereka dilempar ke lautan. Lalu Allah SWT turunkan hujan. Pada saat turun hujan, maka hujan tersebut membersihkan semua bekas-bekas mereka, kotoran mereka, darahnya segala bersih. Maka bumi kembali subur lagi. Tapi tidak disebutkan berhubungan dengan masalah ini berapa lamakah kejadian tersebut terjadi. Kemudian setelah itu Isa AS memimpin lagi di muka bumi sampai beliau meninggal. Setelah Isa AS meninggal, kembali lagi sebagian besar manusia berbuat kekufuran. Kembali manusia berbuat kekufuran. Mereka kembali lalai, enggak ada lagi pemimpinnya. Karena terlalu banyak orang pada saat itu, maka ada yang kufur lagi. Maka Allah Subhanahu Wa Taala keluarkan tanda-tanda kiamat besar yang kelima. Yang kelima ini adalah keluarnya hewan atau binatang melata. Binatang melata ini disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, bahwasanya Allah SWT akan keluarkan, tapi tidak disebutkan dari bumi mana dia keluar. Dia akan keluar hewan melata yang bisa berbicara seperti manusia dan badannya dipenuhi dengan bulu. Allahu a'lam bagaimana. Kemudian dia datangi orang-orang yang kufur tersebut dan menasihati dan mengingatkan mereka. Mengingatkan mereka. Satu persatu diingatkan. Satu persatu. Terus diingatkan. Yang tidak mau beriman,
Dalam hadis dikatakan dicap oleh hewan tersebut. Allahu a'lam dicap seperti apa, sehingga ketahuan mana yang kafir, mana yang beriman. Terus dia keliling di muka bumi, tapi tidak disebutkan berapa lama. Dia cuma mendakwai, meluruskan. Yang beriman sudah, yang tidak beriman dicap sama dia. Ada tanda, oh ini berarti kafir. Seperti itu saja. Lalu kemudian Allah menyiapkan si dabbah ini. Kemudian datang tanda-tanda kiamat yang ke-6. Tanda-tanda kiamat yang ke-6 yang lebih banyak dipilih oleh para ulama adalah terjadinya tadi 3 gerhana. 6, 7, 8. Itu berhentian semua. Longsor besar. Di timur, di barat, dan di jazirah Arab. Ini tanda-tanda kiamat terjadi serentak. Sudah 8. Kemudian terjadi yang ke-9. Keluarnya api dari negeri atau dari kota Aden. Kota Aden ini di Yaman ya. Subhanallah, baru tadi malam saya cuplikannya di YouTube. Ada wilayah di Aden, di kota Aden sekarang itu. Dan itu hasil penelitian internasional. Aden itu dianggap kota yang paling panas di dunia. Karena di bawah kota Aden itu ada api yang bergejolak. Dan api itu bisa keluar setiap saat membakar siapapun. Tentu hadis menjelaskan tentang masalah api yang keluar ini. Artinya api bukan main-main. Ini bukan kebakaran sebuah masjid atau sebuah bangunan 10 tingkat. Api ini bisa menghalau manusia untuk jalan karena panasnya. Sebagian riwayat menjelaskan dia akan, api tersebut akan berdiri seperti gunung yang besar dan dari seluruh pelosok dunia bisa kelihatan. Kita bisa bayangkan bagaimana ya? Yang akhirnya akan menggiring atau menghalangi orang-orang untuk jalan. Susah. Sebagian ulama hadis mengatakan mereka gak bisa jalan, tidak bisa ada penerbangan, tidak bisa ada orang jalan karena panasnya bumi ini dari api tersebut. Dan subhanallah, tadi malam saya cuplikannya, Bapak Ibu bisa ketik kalau tidak salah atau ditulis di YouTube, itu api di kota Aden. Dan itu diambil gambaran amatir ya, orang mengambil sendiri itu. Jadi ada beberapa wilayah tanah di wilayah Aden itu memang asapnya keluar. Dan pada saat dikorek, di bawah itu memang api, ya, bara api yang besar. Dan itu memang kemungkinan besar akan keluar satu waktu, Allahu a'lam kapan. Tapi tanda-tanda kiamat. Dan yang terakhir, tanda-tanda kiamat sebelum ditiup sangkakala adalah terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Dan ini sudah terakhir sekali. Makanya kata Nabi SAW, taubat akan diterima sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya. Artinya selama yang lain itu masih ada, masih bisa taubat. Kalau sudah itu, sudah sulit. Ini tanda-tanda kiamat. Sebagian ulama menambahkan, ada yang mengatakan sudah masuk waktu. Baik, saya, ini saja, kalimat ini saja saya sampaikan. Nanti baru kita break sholat, habis itu seperti biasa, ada tanya-jawab, silakan setelah sholat sunnah ba'diyah. Sebagian ulama memasukkan tanda-tanda hari kiamat kecil, ada yang memasukkan tanda-tanda kiamat besar. Ada dua hal. Yang pertama itu adalah keluarnya Dhuswaqatain. Ada orang dari negeri Habasyah dikenal dengan Dhuswaqa. Dhuswaqa ini sak artinya betis. Diberikan julukan Dhuswaqa karena betisnya sangat kecil. Gitu kan? Betisnya sangat kecil. Orang ini, Bapak Ibu sekalian, kata Nabi SAW akan menghancurkan Ka'bah. Akan menghancurkan Ka'bah. Kata Nabi SAW, betisnya sangat kecil sampai diberikan julukan Dhuswaqatain. Dan kata para ulama, pada saat itu memang manusia sudah sunyi, nggak ada lagi yang datangin Ka'bah. Orang-orang sudah lalai, gitu kan? Keluarlah orang ini. Makanya sebagian ulama memasukkan dia tanda-tanda kiamat sebelum terbitnya matahari dari tempat terbenam. Ditambahkan ini yang ke-11 atau ini yang ke-10, terbitnya nanti kiamat yang ke-11. Maka dia akan mencabut, kata Nabi SAW, dia akan mencabut batu-batu Ka'bah satu persatu sampai rata dengan tanah. Dan saya sedang dilihatkan oleh Allah sekarang bagaimana pada saat dia mencabut batu itu. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Yang terakhir, yang kedua, yang berhubungan juga dengan tanda-tanda kiamat, ada yang memasukkan kiamat kecil, tapi ini lebih dekat dengan kiamat besar. Orang yang terakhir meninggal, itu adalah orang dari asli suku Madinah, yang sedang mengembara kambing. Ini termasuk tanda-tanda kiamat. Kata Nabi SAW, orang yang terakhir meninggal dari kalian kalangan manusia. Semua orang sudah mati, tinggal dia sendiri. Tapi dia nggak tahu. Dia lagi mengembara kambing, kemudian dia masuk dengan gembalanya ke kota Madinah, ditemukan semuanya tidak ada kehidupan. Nggak ada orang, nggak ada binatang, nggak ada apa-apa, tinggal dia sendiri. Pada saat dia meletakkan telapak kakinya di kota Madinah, maka pada saat itu dia meninggal. Dan inilah manusia terakhir meninggal sebelum ditiup sangkakala terakhir.